Jurgen Klopp takkan terburu-buru untuk menurunkan Virgil van Dijk. Timnas Belanda yang sudah tersingkir dari Piala Dunia 2022 usai takluk oleh Argentina dalam babak perempat final membuat Virgil van Dijk kini telah kembali ke Liverpool untuk menjalani pusat pelatihan di Dubai. Walau sudah kembali berada di skuad Jurgen Klopp, van Dijk ternyata masih bisa mendapatkan jatah libur tambahan mengingat dalam sepanjang gelaran turnamen 4 tahunan dirinya selalu bermain sebagai starter. Menanggapi masalah kondisi fisiknya, Klopp pun juga memberikan sinyal apabila tak akan terburu-buru untuk kembali memainkan bek berusia 31 tahun ini, serta hampir memastikan apabila van Dijk akan absen saat hadapi Manchester City di Piala Liga pada hari Jumat 23 Desember pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Saat ini saya belum mengetahuinya siapa yang akan bermain, saya harap kita semua bisa melewatinya. Ujar Klopp dikutip dari Mirror Football. Van Dijk memang sudah berlatih di sini, namun saya rasa kami tidak akan mencoba untuk segera memberikannya menit bermain. Tutupnya. Walau Van Dijk hampir pasti tak akan dimainkan, tetapi pemain seperti Jordan Henderson dan Trent Alexander-Arnold yang juga tersingkir dari babak perempat final Piala Dunia 2022 mempunyai kans untuk segera kembali diturunkan. Joao Felix diminati untuk gantikan pemain bintang Liverpool yang cedera. Penyerang Atletico Madrid Joao Felix menjadi salah satu pemain yang sedang dipertimbangkan oleh manajer Liverpool Jurgen Klopp sebagai pengganti pemain bintang mereka, Luis Diaz yang harus menepi lama karena cedera. Joao Felix nampaknya siap meninggalkan Atletico Madrid di bursa transfer musim dingin ini setelah hubungannya dengan pelatih Diego Simeone kabarnya memburuk tidak bisa diperbaiki lagi. Klub ibu kota Spanyol ini menginginkan mempertahankan servis sang penyerang akan tetapi saat ini mereka telah pasrah dan bersedia menjualnya. Beberapa klub di seantero Eropa dikabarkan berminat untuk merekrut pemain internasional Portugal dan yang terkini tim besutan Graham Potter, Chelsea. Menurut kabar dilansir Visahes, Felix merupakan salah satu dari tiga pemain yang diinginkan oleh Jurgen Klopp didatangkan Liverpool di bursa transfer bulan depan. Terlihat setelah kehilangan servis Luis Diaz karena cedera panjang, Darwin Nunez kesulitan beradaptasi di musim pertamanya di Anfield. Klopp ingin menambah kekuatan di lini serang skuadnya. Selain pemain 23 tahun tersebut, ada dua pemain yang dikaitkan transfernya dengan klub di Spanyol. Terlihat juga menginginkan winger dengan Real Madrid dalam beberapa hari terakhir dan juga Yusufa Moukoko yang merupakan target utama Barcelona. Sementara Los Rojos Blancos telah menyelamatkan nilai transfer untuk Felix di sekitar kisaran 100 juta euro. Menjelang bursa transfer Januari ini, Atletico dikabarkan akan melepas beberapa pemain dari tim utama mereka selain penyerang asal Portugal tersebut termasuk Matheus Cunha dan Philippe dan juga Jan Oblak. Liverpool dan Chelsea berebut gelandang Brighton, Moises Caicedo. Chelsea dan Liverpool tertarik untuk mengontrak gelandang Brighton of Albion asal Ecuador, yakni Moises Caicedo.
Sky Sport melaporkan pembicaraan formal belum dilakukan Chelsea dan Liverpool. Tetapi, pemain berusia 21 tahun itu berada di radar duo Liga Premier setelah penampilannya yang mengesankan bersama Ekuador di Piala Dunia 2022 di Qatar. Brighton tidak berniat berpisah dengan Caicedo pada bulan Januari dan tidak ada tekanan untuk menjualnya, karena kontrak sang gelandang di Amex Stadium masih berlangsung hingga 2025. Caicedo menjadi starter dari 3 pertandingan Piala Dunia 2022 di Qatar untuk Ekuador, mencetak gol dalam kekalahan 2-1 dari Senegal saat mereka gagal lolos dari Grup A. Brighton and Hove Albion mendatangkan Caicedo dan Independent Defale seharga 5 juta pound sterling pada Februari 2021, ketika Graham Potter masih bertanggung jawab atas klub. Chelsea juga tertarik dengan bek tengah Bayer Leverkusen, Piero Hinsapi. Pemain internasional Ekuador dipandang sebagai alternatif potensial untuk Josko Gvardiol dari RB Leipzig, bek Kroasia yang tampil memukau di Piala Dunia 2022 di Qatar. Hinsapi yang dikontrak dan hingga musim panas 2026 memainkan semua pertandingan grup Ekuador di Piala Dunia 2022 di Qatar. The Blues sadar bahwa Gvardiol dari Kroasia pasti akan diincar banyak klub setelah penampilannya di Piala Dunia 2022 di Qatar, sehingga mereka juga menyusun opsi lain yang bisa jadi pertandingan apabila gagal mendapatkannya. Diincar Chelsea dan Liverpool, agen sebut Yozova Moukoko tak akan perpanjang kontraknya di Dortmund. Spekulasi soal masa depan Yozova Moukoko menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Belum adanya kesepakatan terkait kontrak baru membuat dirinya terus dikaitkan dengan pintu keluar Borussia Dortmund. Memanfaatkan situasi, jumlah klub papan atas seperti Chelsea, Liverpool, dan Barcelona dikabarkan siap memperebutkan tanda tangan pemain berposisi penyerang tengah tersebut. Terlebih, Moukoko juga bisa didapat dengan status bebas transfer usai jual kontraknya selesai di akhir musim 2022-23. Peluang hengkangnya Moukoko sepertinya memang cukup terbuka lebar. Pasalnya, sang agen Patrick Williams mengonfirmasi bahwa kliennya tak akan menambah masa bakti bersama Borussia Dortmund. "Saya bisa mengkonfirmasi bahwa kami tidak akan melakukan perpanjangan kontrak dengan Borussia Dortmund. Saya juga bisa meyakinkan Anda bahwa nilai kontrak yang beredar tidaklah benar dan Yozova Moukoko tidak pernah mendapatkan tawaran sebesar itu," ujar William seperti dilaporkan Evening Standard. "Ya, kami memang masih melakukan kontrak dengan Borussia Dortmund. Mari kita lihat apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Pemain seperti Yozova Moukoko tentu membuat sejumlah klub top dunia tertarik untuk mendatangkannya, terlebih saat dirinya bisa didapat secara gratis dan memiliki masa depan di tim nasional Jerman," tambahnya. Yozova Moukoko mulai bergabung dengan Borussia Dortmund di tahun 2016 dan sukses masuk ke skuad utama pada tahun 2020. Sejauh ini pemain berusia 18 tahun itu sudah tampil dalam 59 pertandingan dengan koleksi 11 gol dan 8 assist.